Warning, warning, merokok dapat menyebabkan impotensi, kanker, dan serangan jantung. Assalamualaikum, halo, selamat malam. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya ingin review sebungkus rokok bermerek Forte. Ini tampilannya untuk rokok Forte kali ini. Rokok Forte ini saya beli seharga Rp17.000 di kota Bogor ini. Bagaimana dengan harga di kota Anda? Apakah sama dengan harga di kota Bogor ini, yaitu Rp17.000? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sebelum saya mereview rokok Forte kali ini, saya ingin mengingatkan Anda untuk mendukung subscribe channel yang saya kelola ini. Bantu subscribe biar lebih cepat berkembang. Kemudian bagi Anda yang sedang mencari informasi merek-merek rokok murah harga terjangkau, Anda bisa melihatnya di sini di kanan atas. Oke, kita kembali ke topik pembahasan rokok Forte kali ini. Sepertinya ini rokok sedikit lebih terlihat mungil. Bisa Anda lihat sendiri antara rokok dengan korek api, lebih tinggi dengan korek api. Kita pegang ini. Oke, beberapa senti saja. Dan sepertinya rokok Forte ini terisi 20 batang. Di sini tertulis 20 cooling test. Dan untuk kemasan belakangnya seperti ini, sama aja. Rokok ini ada pita cukainya. Bisa Anda lihat sendiri. SPM cukai tembakau 555 per batang. Oke. Harganya sendiri adalah Rp17.000 dan rokok Forte ini diproduksi oleh PT IUI yang berlokasi di Kudus, Indonesia. Bagi Anda yang tahu PT IUI itu apa dari kepanjangannya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, dan rokok Forte ini dan dalam kandungannya adalah 14 mg tar dan 1,1 mg nikotin. Seperti ini rasanya, sepertinya ini rokok dengan mentol. Bisa Anda lihat sendiri di sini tertulis mentol dan di sini juga tertulis mentol. Oke. Bagaimana dengan rasanya? Saya tidak tahu dan batangannya seperti apa. Tanpa berlama-lama saya akan mencoba membukanya kemudian mereview batangannya terlebih dahulu. Namun sebelum saya mereview batangannya, saya ingin menghitung terlebih dahulu ada berapa batang untuk rokok Forte mentol kali ini yang saya beli seharga Rp17.000. Oke, ini sudah saya buka dan mari kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, untuk rokok Forte kali ini benar ada 20 batang. Dan untuk batangannya sendiri seperti ini. Oh, sepertinya untuk batangannya sendiri adalah berwarna coklat, sedangkan untuk filternya berwarna hijau ke hijau-hijauan maksudnya. Oke. Sandal sendiri ini untuk batangannya sendiri terasa lebih pendek. Dan untuk fiternya terasa lebih panjang. Oke, dan ini adalah fiternya. Kemudian ini adalah bakunya, tempat menyulut apinya. Seperti ini. Dan di sini tertulis Forte, bisa Anda lihat sendiri. Forte dengan batangan berwarna coklat. Oke, saya akan merasakannya dan mencobanya. Namun sebelum saya merasakannya, saya ingin memberikan kata-kata petua bijak untuk Anda. Membeli rokok harga murah terjangkau merupakan sebuah solusi di tengah situasi ekonomi pandemi sedang tidak baik. Maka sebaiknya kita membeli rokok harga murah terjangkau, karena membeli rokok harga murah terjangkau bisa menghemat keuangan yang kita punya atau keuangan yang kita miliki. Oke, jadi seperti itu untuk kata-kata petua bijak dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda.
Oke, saya akan membawanya dan kemudian merasakannya seperti apa rasa rokok Forte kali ini yang sangat mengiau sekali. Oke, mungkin ini ketika saya hisap sudah habis beberapa menit atau kemungkinan 2 menit juga sudah habis karena batangannya terlihat pendek. Oke, saya akan mencobanya. Wah, untuk rokok Forte kali ini rasanya sangat enak. Ini seperti rasa Marlboro Menthol. Rasa mentolnya terasa begitu kuat ketika saya hisap. Ya, ini seperti rokok Marlboro tapi berasa mentol. Untuk rasanya sendiri seperti itu. Yang saya beli seharga Rp17.000 di Kota Bogor ini. Sepertinya rokok ini cocok untuk dihisap kapan saja karena rasanya dingin atau terasa mentol ketika dihisap, baik pagi, siang maupun malam. Sepertinya untuk siang bolong pun rasanya sangat cocok karena terasa dingin dan juga rasa mentolnya begitu kuat. Sepertinya rokok ini enak sekali ya untuk dihisap, ketika saya hisap terasa sangat gimana gitu ya. Ya, rokok ini sangat kuat sekali rasa mentolnya dan cocok untuk dihisap pada kapan saja. Untuk ulasan bintang untuk rokok Forte kali ini saya memberikan bintang 4 karena rasanya enak dengan rasa mentol yang cukup kuat. Oke, jadi seperti itu untuk review rokok Forte mentol kali ini yang berwarna hijau. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari informasi merek-merek rokok harga murah terjangkau. Jangan lupa diklik like, di share serta di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.